الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وهو ينبك حسيني سكيان marilah kita bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan puasa yang sebulan kita laksanakan memberikan kesan kepada diri kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah menerima amalan kita dan mengampuni kekurangan kita. Hari ini adalah hari kesyukuran atas kejayaan kita melaksanakan kewajipan pada bulan Ramadan. Kejayaan kita sekeluarga beribadah dan mentaati Allah. Maka hari ini Allah memerintahkan untuk kita meraihkan kejayaan itu dengan bertakbir membesarkan Allah yang maha berkuasa atas segalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Tahun ini kita melaksanakan solat Aidilfitri di kediaman kita sendiri disebabkan ujian Allah terhadap kita semua, rakyat Malaysia dan dunia keseluruhannya. Wabak COVID-19 yang mengancam nyawa manusia. Namun walau apapun cabaran yang kita hadapi, kita tetap bersyukur kerana kita masih lagi dengan beriman dan beribadah kepada Allah. Kita bersolat, berpuasa, berzakat dan menunaikan perintah-perintah Allah yang lain dengan kadar keadaan yang kita hadapi. Marilah kita berdoa supaya kita sentiasa diberikan kekuatan dan hidayah oleh Allah untuk mentaatinya sehinggalah kita kembali kepada Allah nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Keluarga ku yang dikasihi sekalian. Ya. Ya. Ha. Anda sini. Kekuasaan dan kebesaran Allah. Kekuasaan dan kebesaran Allah tiada yang dapat menandinginya. Lihatlah bagaimana. Hanya dengan virus yang tidak nampak oleh mata kasar manusia, tetapi telah mengubah pelbagai perkara dan cara dalam kehidupan kita. Negara-negara besar juga ketakutan dan bimbang dengan wabak ini. Kehidupan mereka juga berubah dan terganggu. Ini menunjukkan Allah boleh melakukan apa sahaja kepada kita, sama ada perkara yang kita duga atau tidak kita duga. Seperti mana yang kita tahu, tujuan Allah menguji manusia supaya manusia itu kembali kepadanya. Mudah-mudahan keluarga kita juga sentiasa mengingati Allah dalam menghadapi keadaan ini. Keluarga yang dikasihi sekalian, apa yang penting dalam semua keadaan kita sekeluarga hendaklah berusaha supaya sentiasa kita tetap berpegang dengan agama. Agamalah yang akan membimbing keluarga kita di dunia dan menyelamatkan keluarga kita di akhirat. Pada hari yang bertuah ini, marilah kita berdoa agar keluarga kita bahagia di dunia ini dan juga bersama-sama mendapat kurnian syurga di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan bahawa para Nabi sentiasa berpesan kepada keluarga mereka agar sentiasa mendirikan solat. Ini kerana melalui solat kita mengingati dan membesarkan Allah. Kita berwuduk, membersihkan diri dan tempat solat. Kita juga menumpukan jiwa kepada mengingati Allah semasa solat. Solat merupakan pembersih dan penawar untuk kehidupan kita dan penghubung antara kita dengan pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa membaca ayat dalam surah Al-Fatihah berulang kali dalam solat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya,
Hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Justru marilah kita sentiasa menyembah Allah dan berdoa kepadanya seperti mana yang Allah ajar kita dalam surah Al-Fatihah tadi. Dengan solat dan doa, Allah membimbing kehidupan kita di dunia, dan mudah-mudahan kita bertemu Allah nanti dalam keadaan kita sewaga dikasihi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Warga dikasihi sekalian, Allah menyuruh kita tolong menolong, nasihat menasihati dalam perkara kebaikan, kebenaran dan kesabaran dalam menghadapi kehidupan. Warga merupakan jemaah kecil yang mesti berperanan dalam membantu antara satu sama lain supaya kita dapat hidup dalam suasana yang Allah redha. Maka marilah kita hidupkan kasih sayang antara kita dan sentiasa inginkan kebaikan antara satu sama lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang suka diluaskan rezekinya dan diberkati hidupnya, maka hubungkanlah silaturahim. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Antara amalan lain yang mendatangkan kebaikan yang banyak, menambahkan rezeki, menyelamat kita dari bala, ialah beristighfar dan bersedekah. Maka marilah kita sentiasa memohon ampun kepada Allah, dan jika ada lebihan kita bersedekah. Inilah juga yang Islam mahu didik kita melalui zakat fitrah yang kita tunaikan baru-baru ini. Dengan kita selalu meminta ampun kepada Allah dan bersedekah jika ada lebihan, mudah-mudahan keluarga kita ada memperolehi berbagai kurniaan Allah di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Keluarga ku yang dikasihi sekalian, masa berlalu begitu cepat. Hari ini sudah hari raya. Sepertinya sebulan kita telah berpuasa dan beribadah. Sekejap saja kita rasa bulan puasa telah pun berlalu. Masa tidak menunggu kita. Setiap hari masa akan berlalu pergi. Usia kita juga akan bertambah. Bila tiba masanya, kita juga akan meninggalkan dunia ini. Ajal kita akan tiba dan tidak akan ditangguhkan. Apabila kita sudah berakhir di dunia ini, amalan kita akan dihitung oleh Allah. Apakah amalan baik atau amalan buruk yang lebih banyak dalam hidup kita? Antara yang Allah akan soal kita di akhirat nanti ialah tentang umur kita. Bagaimanakah kita telah menggunakannya? Maka janganlah kita jadikan umur kita sia-sia berlalu pergi tanpa melakukan kebaikan. Di musim perintah kawalan pergerakan ini, kita gunakanlah masa yang ada untuk perkara yang bermanfaat. Dalam surah Al-Asr, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya insan itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Keluarga ku yang dikasihi, hari raya ini ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita umat Islam. Marilah kita merayakan hari yang baik dan mulia dengan cara yang Allah suka. Kita elakkan perkataan-perkataan yang buruk dan tidak baik sesama kita. Kita ucapkan perkara-perkara yang menimbulkan kegembiraan antara kita. Itulah tujuan hari raya. Hari ini kita disuruh membesarkan Allah
dan bergembira dengan nikmatnya. Maka marilah kita elakkan tindakan atau ucapan yang menggores hati antara kita. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 53 yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik. Sungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut antara mereka. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Dalam keadaan kita diuji dalam kehidupan ini, marilah kita sentiasa ingat bahawa selepas kematian ada kehidupan sebenar yang jauh lebih besar dari kehidupan di dunia ini. Sesiapa keluar dari dunia ini dengan iman yang sebenar kepada Allah, maka kehidupan syurga yang akan menantinya, syurga yang maha indah itu tersimpan dalamnya segala kenikmatan. Segala impian kita akan ditunaikan, segala keinginan akan dimakbulkan, segala derita akan terpadam dan hilang sama sekali. Tiada duka cita, tiada lagi kesedihan, tiada lagi kesakitan, hanya yang ada kebahagiaan dan kenikmatan. Hal ini wajib kita imani. Sementara sesiapa yang keluar dari dunia ini dengan kekufuran, penderhakaan kepada Allah dan kezaliman kepada hamba-hamba Allah yang lain, maka azab neraka yang akan menantinya, azab yang maha dahsyat. Tiada lagi kematian, yang ada hanya derita, kesengsaraan, kesakitan, kesedihan dan segala kedukaan. Maka segala ujian di dunia ini adalah kerdil dan kecil dibandingkan janji Allah yang maha agung. Pada hari raya ini, kita bersyukur serta memuja dan memuji Allah. Kita mengharapkan Allah memberikan kebahagiaan untuk kita sekeluarga di dunia dan di akhirat.